Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali bersama channel Dunia Para Sufi. Dan di video kali ini Dunia Para Sufi ingin menyampaikan berita duka kembali. Pasalnya sebulan yang lalu salah satu guru mursyid dari Toriko Satariah yang berasal dari Jawa Timur, beliau adalah Syekh Dr. Diauddin Kuswandi, telah berpulang ke rahmatullah meninggalkan kita semua. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga besar beliau yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan kesabaran di dalam menghadapi ujian ini. Jadi Dunia Para Sufi pun baru kemarin-kemarin mendapatkan informasi ini dan cukup terkejut, karena beliau ini, Syekh Diauddin ini, merupakan seorang ulama sufi, guru mursyid yang kiprahnya di dunia tasawuf, di dunia toriko ini bukan hanya sebatas wilayah Nusantara Indonesia saja. Beliau itu sudah kelas Asia Tenggara, karena beliau itu tercatat sebagai salah satu pengurus di dalam Majelis Pengkajian Ilmu Tauhid Tasawuf Asia Tenggara yang dipimpin oleh Syekh Amran Wali Al-Holidi dari Nangru Aceh Darussalam. Jadi sekali lagi Dunia Para Sufi ikut berbelasungkawa atas berpulangnya Syekh Dr. Diauddin Kuswandi dari Jawa Timur. Beliau seorang guru mursyid dari Toriko Satariah. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.